ketika Anda kecut menghadapi Pak Alwi, alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Adanya Pak Alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa, karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka.